syukur semua. Hari ini Alfie akan membuat eksperimen. Tajuk eksperimen ini ialah cahaya bergerak lurus. Tujuannya adalah untuk menyiasat pergerakan cahaya. Seperti yang kita tahu, cahaya bergerak dalam garisan yang lurus sehinggalah terkena permukaan sesuatu objek. Melalui eksperimen ini, kita akan membuktikan kenyataan ini. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 1 lampu suluh, 3 kabut bercelah, 1 kabut hitam sebagai skrin dan 2 blok kayu. Mari kita mulakan. Langkah pertama, susun semua kepingan kardboard bercelah dan skrin. Langkah kedua, hidupkan lampu suluh dan perhatikan skrin. Cahaya lampu suluh tidak dapat dilihat pada skrin. Sekarang kita akan laraskan susunan celah segaris. Sekarang cahaya lampu suluh sudah dapat dilihat pada skrin. Cahaya lampu suluh hanya dapat dilihat melalui celah kardboard yang disusun dalam satu garisan lurus kerana cahaya bergerak secara lurus. Kesimpulannya, cahaya bergerak dalam satu garisan lurus. Selamat belajar. Eksperimen ini, kita akan membuktikan kenyataan ini.